Halo guys, jumpa lagi bersama kami Web Devindo. Kali ini kita akan membuat atau mengambil data untuk kegiatan ini dari halaman dashboard kita. Yang mana yang tampil sekarang ini adalah uh, tampilan dari uh, berupa statis, belum dinamis ya guys. Untuk itu kita akan mengambil data kegiatan ini yang sudah diinputkan melalui halaman dashboard yaitu di pos. Nah di sini kita sudah punya beberapa kegiatan. Ya, kalau kita lihat di sini ada totalnya itu 10 kegiatan ya, guys. Kita akan ambil data ini untuk ditampilkan di halaman kegiatan kita yaitu yang di sini ya, guys. Nah, untuk itu langsung saja kita buka Visual Studio Code kita. Nah, di sini kita tutup dulu semua ya, guys. Kita mulai dari awal. Yang pertama, kita buka dulu file kegiatan PHP. Di mana file ini adalah yang menghandle untuk halaman kegiatan kita. Nah, yang akan kita looping nanti posisi dari kontennya adalah di sini, ya guys. Nah, karena kita akan melakukan pengulangan untuk mengambil uh, datanya, jadi kita hapus dulu semua konten, kita tinggalkan satu saja, coba kita simpan, dan kita refresh, ya, seperti ini, guys. Nah, item konten ini kita akan bungkus dia ke dalam, atau kita akan masukkan dia ke dalam looping dari. Query WordPress kita. Nah untuk melakukan looping query uh, atau membuat custom query dari WordPress, pertama kita buka dulu ya tag PHP. Kemudian kita simpan ke dalam sebuah variabel, kita namakan variabelnya kegiatan. Nah di sini untuk memulai WP Query itu menggunakan objek new WP Query. Nah di dalam ini dia meminta atau memerlukan parameter berupa array. Nah, kita bisa buat seperti ini guys. Kemudian enter dan jangan lupa titik koma di akhir sini. Nah, properti pertama yaitu post type. Post type. Nah, ingat ya guys. Di sini post type ini bukan pakai tanda strip. Tapi pakai underscore. Itu post type. Nah, di sini kita lihat uh, di data kita dulu dalam kegiatan. Ini post type-nya apa? Kalau kita lihat di atas. Di sini ada post type post type sama dengan post. Nah, gitu ya guys. Kalau kita edit untuk mengetahuinya, Kalau kita kembali. Nah, di sini ketahuan ada post type-nya. Post type sama dengan post. Nah, di sini kita isi post, kemudian koma. Terus di bawahnya adalah kita mau menampilkan berapa item per page-nya. Nah, kita bisa masukkan properti post per page. Misalnya 6. Nah, ini guys. Ingat di sini postnya pakai S. Post per page. Nah, selanjutnya kita cek di sini. If, kita cek apakah kegiatan ini ada datanya atau tidak ya. If kegiatan have post. Nah, postnya di sini pakai S lagi nih false. nah di sini titik dua, kemudian kita pakai and if, seperti ini. Kemudian di dalam if ini, eh, mungkin kita bisa tambahkan else ya. Jadi sekiranya tidak ada datanya, kita akan tampilkan echo tidak ada data kegiatan. Nah, di sini di dalam if ini kita akan masukkan HTML dari item kegiatan kita. Kita pindahkan ke sini. Nah, ini guys. Nah, karena dia ini HTML, di sini kita tutup dulu PHP-nya. Kemudian dibuka lagi di PHP yang di bawah. Nah, setelah kita melakukan uh, query, jangan lupa di akhir kita harus reset posnya. Jadi kalau ada custom query lagi di bawah data ini, jadi dia tidak terganggu gitu guys dengan query yang pertama. Itu menggunakan function wp reset post data. Oke, seharusnya sekarang kalau kita refresh, ini sudah muncul 6 kotak kegiatan. Coba kita tes dulu. Nah, di sini baru muncul satu ya, Guys. Itu karena kita belum melakukan looping-nya. Kita tadi baru mengecek apakah datanya ada atau tidak. Nah, setelah ditemukan datanya, baru di sini kita looping menggunakan while. While kegiatan if post Nah, kemudian kita tutup lagi while-nya yaitu di sebelum if ya. di sini. In while. Kemudian di sini kita akan tampilkan kegiatannya secara single, singularnya. Kegiatan the post. Di koma, dan simpan. Selanjutnya coba kita refresh. Oh iya. Nah, di sini kita lupa harusnya di sini pakai S ya guys. Kegiatan have pause Oke, coba kita refresh. Nah, sekarang sudah muncul 6 data kita. Tapi sekarang ini masih statis karena kita belum memanggil datanya ke dalam sini. Nah, untuk itu mari kita tes dulu untuk title-nya. Untuk title kita bisa masukkan ke sini dalam tag PHP. Kita panggil the title sekarang coba kita refresh nah sudah masuk nih guys sekarang setiap title-nya sudah sesuai de dengan yang ada di sini yaitu yang pertama kegiatan lomba tahfiz Quran kegiatan lomba tahfiz Quran di sini kenapa yang atas tidak diambil karena ini masih di dalam draft belum dipublish sekarang coba kita edit kita jadikan ini statusnya publish dan diupdate coba kita refresh Nah, sekarang sudah berubah, ya, guys. Ini sekarang masuk ke acara penyerahan hadiah, acara penyerahan hadiah. Oke, okay. nah, selanjutnya kita akan ambil thumbnailnya. Coba kita edit dulu untuk melihat apakah ini dari post thumbnail fotonya, fitur image. Ya, ini fitur image, ya. Untuk menampilkan thumbnail, ini kita tutup dulu sidebar-nya di sini coba kita hapus dulu semua dari untuk source nya ya ini kita ganti dengan php kita nggak perlu echo di sini kita menggunakan deposit thumbnail url press eh. apa semua fotonya memang sama coba kita ganti salah satu Misalnya kita mau ganti untuk kegiatan lomba tafis ya guys, kegiatan lomba tafis kita ganti uh, fitur image-nya. Oh iya memang sama. Coba kita refresh dulu. Misalnya kita ambil salah satu foto di sini, update, coba di refresh. Nah sudah ganti nih guys. Oke okay, selanjutnya kita akan mengambil datanya untuk ini untuk excerptnya kalau kita lihat di sini dia nggak ada excerptnya ini kosong jadi ini nggak ada data kalau kita mau ambil dari excerpt ini kita bisa misalnya kita kopikan di sini salah satu ya excerpt kita kopikan di sini kita tambahkan excerpt di belakang contoh kemudian update masuk ke Visual Studio Code dan di sini kita akan panggil excerptnya buka PHP di excerpt nah seperti ini guys kemudian coba kita refresh nah ini dia excerpt kalau excerptnya kosong maka WordPress otomatis akan mengambil dari kontennya kemudian di diambil beberapa kata itu ya kita nggak pasti ini berapa banyaknya tapi ini otomatis diambil oleh WordPress dan ditambahkan titik tiga di belakangnya nah namun di sini kita juga bisa membuat e, mengambil data konten ini sebagian sesuai dengan jumlah yang kita inginkan berarti kita tidak menggunakan excerpt ya guys sekarang ini kita hapus sebagai contoh saja nah di sini kita akan menampilkan the content the content ini maka ini akan ditampilkan semua kontennya semua kontennya masuk nih guys tapi kita kan maunya cuma sebagian saja kan nah untuk itu di sini kita akan mengenalkan yang namanya get the content kalau kita menggunakan get the content di sini kita perlu menggunakan echo refresh dulu hasilnya sama guys tapi kalau hanya di konten seperti ini kita tidak perlu menggunakan echo karena kita mau men-trim atau memotong teksnya kita me harus menggunakan get tidak bisa menggunakan the content nah ini coba kita cut dulu nah di sini di wordpress ada namanya wp trim word Nah, di sini pertama ini adalah string atau kontennya. Maka, kita ambil di sini, uh, get the content ya. Kita paste yang tadi yang kita cut, kemudian di sini jumlah kata berupa integer. Misalnya, kita mau uh, 90, kemudian di string atau dikosongkan. Kalau kita mau menambahkan titik tiga di belakang teksnya, oke, okay, coba kita refresh ya, guys. Nah, ini diambil 90 kata. Kita akan ganti menjadi 10 health ya. Simpan. Coba kita refresh lagi. Nah, ini 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau dirasa terlalu sedikit, kita bisa e, uh, menyerubahnya menjadi 20. Oke. Okay. Coba kita refresh kalau masih sedikit ya 30 lah ya 30 coba kita refresh nah ini serasa cukup selanjutnya kita akan menampilkan ini hmm, admin ini di autornya ya di sini kita masukkan php nah di sini kita akan panggil the author the author. Kita refresh. Nah, di sini admin, di sini Yos Darwin Manto. Berarti di sini sudah dinamis ya guys, sesuai siapa yang mempublish. Coba kita cek dulu. Nah, di sini ada author, ada admin, ada Yos Darwin Manto. Berarti cuma ada dua, hmm, dua user di sini yang memposting ya guys. Nah, berikutnya untuk menampilkan tanggal, kita bisa buka lagi tak PHP nya Kita bisa panggil di sini d date d. Kita refresh. Nah, di sini ada date-nya 13 Juli 2022. Tapi kenapa yang lain tidak ada? Nah, sekarang coba di sini kita ubah get date menggunakan function get tapi kalau get kita harus menggunakan echo ya guys untuk menampilkannya coba kita refresh nah sudah muncul ini guys eh, tanggal publishnya kemudian di sini details ketika diklik details harusnya dia masuk ke halaman singlenya nah untuk itu di sini cukup mudah kita hanya perlu menambahkan d permaling nah seperti ini guys coba kita refresh klik details nah dia masuk ke sini halaman single Itu single post hmm. coba kita lihat di sini apakah kita sudah punya oh sudah ada ya single PHP coba kita tes ya harusnya ditulis oleh Yus Darwin di sini coba kita details ditulis oleh Yus Darwin oke okay, selanjutnya coba kita kembali lagi ya kegiatan apalagi yang perlu kita tambahkan Hmm, sepertinya kita perlu menambahkan pagination, ya guys. Nah, oke okay guys, supaya video ini tidak terlalu panjang untuk pagination, kita akan bikin di video terpisah. Oke, okay, terima kasih telah subscribe, dan jangan lupa share ke teman temannya ya guys. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.